Hi guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau berbagi pengalaman buat kalian tentang pemakaian Kojiksan yang sabun batangan gini ya. Jadi aku sudah habis beberapa, tapi beli yang travel kit tuh baru sekali ini. Buat aku travel kit ini lebih praktis karena ternyata isinya banyak. Satu pack gini itu dapat tempat sabun juga, terus ada isinya 1 2 3 4 5 6 karena yang satu udah aku pakai. Kenapa aku lebih suka yang travel kit? Karena kalau yang besar itu menurutku jadi cepet habis ya, karena kan lebih bersih. Yang ini juga maksudnya lebih jenis gitu, jadi seperti ini modelnya, ada tempat sabunnya juga nih kayak gitu. Itu sudah dapat segininya, harganya 30-an ya, jadi 31 sekian waktu itu aku beli. Nah ini jadi lebih bersih, lebih higienis, yang pastinya akan lebih awet. Ini aku pakainya di badan, tapi bisa dipakai untuk muka juga. Kalau muka kebetulan aku pakai produk lain, ini aku pakai yang di badan. Kandungannya itu kojic acid ya, jadi ini mengklaim dirinya bahwa dia bisa membuat kulit menjadi lebih bersih, jadi ada lighteningnya. Dan aku sudah habis beberapa, emang menurut aku sih kulit jadi lebih bersih dan sehat, wangi juga, jadi baunya tuh wangi, terus kesat gitu kalau habis pakai sabun ini, dan busanya juga banyak. Terus tips dari aku itu kalau make bukan digosok ya. Aduh, sebentar, susah bukanya. Gini, itu bukan digosok, tapi sabun ini diginiin ya. Jadi digosok-gosok, terus busanya banyak, baru busa itu yang kita ratakan ke seluruh tubuh. Seperti ini. Buat kalian yang lagi coba atau lagi cari-cari sabun brightening yang membuat bersih, ini mungkin bisa jadi salah satu referensinya dan bisa dicoba yang paket travel kit ini, karena lebih praktis dan lebih bersih aja karena packagingnya yang kecil-kecil gini. Jadi kalau yang gede kan kayaknya tuh dua gini loh, dua sabun ini jadi satu, tapi kalau yang ini udah lebih praktis kayak gitu. Terima kasih udah tonton video aku. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa terus dukung aku dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.